Seperti apa yang dikatakan oleh rakan-rakan kita. Kita ni sekarang dalam gelombang untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Betul? Bagaimana kita nak jatuhkan? Bagaimana kita nak jatuhkan? Ya, sampai pilihan raya. Kita ada 4 parti dalam Pakatan Harapan. Kita ada PKR, kita ada PDBM, kita ada DAP, kita ada Amanah. Tak kisahlah pusing ke atas ke bawah ke, tak kisah ada 4 parti. Tapi malam ini ceramah perdana Pakatan Harapan. Tu ceramah perdana Pakatan Harapan. Saya tengok PKR tak ada wakil, DAP tak ada wakil. Saya seorang kena banyak PBM kat sini. Kita nak lawan kerajaan Barisan Nasional lah. Ada berpuluh-puluh parti lain dalam. Kita 4 parti pun tak boleh satu ni, macam mana? Lain kali saya minta lah tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada pemimpin, kalau kita nak buat program, kita buat program bersama. Pakatan Harapan di Serdang ni ada tak pengusinya? Panggil DAP, panggil PBM, panggil Amanah, panggil PKR, bincang. Amanah bawa turun jentera dia, PBM bawa turun jentera dia, DAP bawa turun jentera dia. Begitu juga dengan PKR, baru kita nampak mantap. Ni dalam PBM, sana keluar, sini keluar, fitnah pemimpin. Apa benda ni? Baru tak sampai seminggu lepas, Sri Kandi buat statement, ada unsur rasuah dalam Sri Kandi PBM Malaysia. Tadi siang, pemuda pula buat statement, ada unsur rasuah dalam pemuda PBM. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahulah, sebagai ahli majlis pimpinan tertinggi, kita tidak heranlah semua tu. Kita nak biar sikit tapi ada kualiti. Yang sampah ni kalau nak keluar, keluar tak ada masalah. Betul? Ini itu tak betul, ini tak betul. Saya rela dipecat daripada jawatan yang ada. Nak buat apa saya duduk dalam parti yang terhege-hege tak tentu arah ni?